Ini ya biasa balkoni dia menghadap ke sungai. Nampak tak belakang tu River Cruise kan? Melaka River Cruise. Oh, memang terbaik lah. Roslan Ghaffari. Please like. Tak boleh slide. Kami jalan-jalan ke Melaka, kami stay dekat hotel 96 Riverside. Ni kami ambil bilik family ya. Dia ada dua bilik. Jadi maksudnya ada satu katil queen dan dua katil single. Ini bilik anak-anak. Ini bilik utama. Katil queen. Aircon semua ada. Okay, ada ruang tamu. Tapi dia tak ada kereta . TV ada. Mia. Tak apa. Ni ada kursi-kursi untuk duduk. Kau yang suruh naik satu jam lagi. Ini air. Maghrib 3 ke naik. Bisa 2 ke naik. Oh. Luas. Ambil air je. Tapi tak ada batak. Okey, yang bestnya ini ya bestnya. Balkoni dia menghadap ke sungai. Nampak tak belakang tu River Cruise kan? Melaka River Cruise. Memang terbaik lah. Okay, kita pusing tengok view dia. So, memang cantik lah. Cantik gila pemandangan dia. Hotel ni dah okey, lokasinya dah okey dah. Dekat Jonker Walk. Nak pergi Jonker Walk pun jalan kaki je. Tempat mami yang lukis-lukis tu kan. Itu pun jalan kaki je. Dia punya Jonker Walk Night Market pun jalan kaki je. Kedai-kedai makan memang banyak kat sini. Cendol Kampung Hulu pun ada kat sini. Tapi satu je dia punya hotel ni. Parkingnya tak dapat. Parkingnya susah sangat. Parking hotelnya sikit. Memang penuh. Lepas tu kena parking public. Melaka ni pula pelik. Hari Sabtu dan Ahad kena bayar parking. Hari Isnin Selasa yang tak kena bayar. Habis pelancong datang hari Sabtu Ahad. Oh, pandai diorang nak ambil duit pelancong kan. Hotel ni tak ada kereta untuk masak air. Tapi dia ada sediakan air panas dekat luar. Jom saya tunjukkan. Striker pun ada kat luar. Jom, ada air panas kat sana. Beli tangga. Air panas kat sini. Okay lah, boleh lah tu. Macam biasa? Like and share. Subrek. And subrek and look at the scripture. Okay, terima kasih. Roslan Ghaffari.